considering plants can be extracted using the snake. The basic goal of these methods is to use the help of ultrasonic waves to spread the active compound in the sample. This wave will cause the vibrations that passing through a medium, and the vibrations will cause the formation of cavitation bubbles, which play a role in accelerating the process of cell dialysis or cell detox. Advantages of these methods, the first is high yield value, and the second is safety, cheap and fast, and the third is small amounts of solvents and sample, and the fourth is lower temperature. So it's safety to sample. Next, the metabolic techniques. Quality control is carried out using the metabolic approach. Metabolic techniques are divided into three, namely a fingerprint analysis, profiling analysis, and targeted analysis. And in this study, we will use a fingerprint analysis because the fingerprint analysis is spectral analysis of total compositions without knowledge of compound classes. And in this study, we will use a fingerprint analysis. This is the metabolic technique. What the metabolic technique? And the metabolic technique is semi-quantifiably by detecting hundreds of metabolites and showing difference in phytochemical compositions based on different types and planting areas. So it is often used for quality control of medicinal raws, materials, and herbal product raw materials. Next, based on the fingerprint analysis, we will obtain information of these variations like chemical characteristic and biological activity. Next, this is thin layer chromatography. It's a fingerprint analysis technique used to separate the active compound in the sample, and the chromatogram describes. The advantage of these TLC methods are easy to apply sample and standard composition tests at the same time. The chromatogram can be observed visually, and use of useless solvents, selective and sensitive. A chemometric multivariate analysis. The TLC separations chromatogram is still a qualitative threshold obtained. To convert into the quantitative data, it is necessary to process the chromatogram using the chemometric methods with the help of software imaging. And the principle of a DTLC or imaging is the flat TLC, which has the property of being able to fluorescence illuminated with ultraviolet light. Then the picture of the lighting taken with a digital camera next with a computer, the image can be processed using software. And the quantitative data will be analyzed multivariate using the PCR principal component analysis methods. And the PCR is a multivariate interpretation technique that is used to summarize the structure of complex data quantitative. And the advantage of the chemometric multivariate analysis, the first is can group sample based on similarity of characteristics and can summarize the structure of complex data with showing this diversity of components and can be used for the quality control. Next, this is describe of the my research. Next, this is a previous research in my research, like this, maybe next. And the next is aim of the research. In my research, aim of the research, the first is knowing the effect of geographical altitudes on the composition of secondary metabolites of the leaves of the eating plants or Acalypha indica leaves based on the thin layer chromatography separation patterns. It is across knowing the quality and grouping of the leaf metabolites of the eating plants, Acalypha indica leaves, based on difference in the sampling area using the principal component analysis methods. Next is the scope of the research. The first is sample of eating plants leaf came from Banyuwangi, Malang, and Ngawi. And the second is the sample preparation process was carried out by drying using an oven at temperature of 30 until 40 degrees Celsius. And the third, the extraction methods used is snake segregation methods with for 20 minutes with frequency 42 kilohertz. And next, this separation of secondary metabolites using a thin layer chromatography with cyclohexanes, toluene, and diethylamine as LON in the ratio of 75 milliliters versus 50 milliliters versus 10 milliliters. And next is the processing of chromatograph result is created with the help of image software. And last, the grouping of secondary metabolites used the principal component analysis
methods with the minitab application version 17.0. Next, the methodology. And in this methodology, time of February until March 2022, plus an analytic laboratory, a challenges program study in Faculty of Science and Technology, Maulana Malik Ibrahim, Malang. Here is tool and materials needed in my research. The materials is steering plant leaf, steering plant leaf for the solvent ethyl acetates, methanol pro analysis, cyclohexanes, toluena, diethyl amines, dragon drop reactions, and silica gel, the acetates G60F254. This is tool like UV lamps and other. Next, this is take of the research. Number the first is sampling and sample preparations. After that, water content analysis and extension by sonication methods. Then separation by thin layer chromatography. Then pre-processing with imaging and multivariate analysis with PCR. Next, this is preparations of Acanthellia indica leaves. The first is sampling in three different areas. After that, can wash and dry it in oven 30 until 40 degrees Celsius and spread the leaf and cut into small piece. After that, we can weigh the earring plant leaves as much as 1 kilograms. After that, we can cure the leaf sample using a blender or much more. And the sixth, sieve the sample using an active mass sieve. And the last, if the sample water is stored in a closed container. Next, this analysis of water content in earring plant leaves. The first is the portion of this was dried in the oven at 105 degrees Celsius for 30 minutes. After that, we can cool the portion of this in the desiccator for 30 minutes, and we can wait dry portion cup. After that, we can add 2 grams of earring leaf powder. Next, heated the temperature of 105 degrees Celsius, 40 minutes, and we can cool again the portion dish in a desiccator for 30 minutes. And the last, we can bake dry portion cup plus sample. And the last, we can calculate the water content like this formula, where the A is initial sample weight and B is weight of sample after drying. Next. The extraction-based sonication methods, the first is take 1 gram of sample powders, and we can add 10 milliliters of ethyl acetates, and we can sonicate it for 20 minutes at frequency of 42 kilohertz at room temperature, and the crude extract was filtered using filter paper to obtain the filters. And in this, something important, extraction was carried 5 times for the 3 samples. The separations by thin layer chromatography, we can preparation of silica gel plates. We can cut with size of 4 × 10 cm and keep the top and bottom edge with a distance of 1 cm. After that, we can activations using methanol pro analysis with concentration 70% and activated PLC plates at temperature of 105 degrees Celsius for 30 seconds to remove the water contents. And after that, we can preparation about mobile phase separations with the LON is mixture of cyclohexanes, toluena, and diethyl amine in ratio 75 versus 15 versus 10, which had been separated for 1 hour. As a separation thin layer chromatography, we can crude extract of the sample was applied to the plate using a 15 microliter syringe. After that, we can spotting was cleared out 77 times with drying. And after that, the plate is held in the chamber until the mobile phase reach the upper edge distance 8 cm. And this is an example before detection by UV lamps. And after we detection with it by UV lamps and derivatization, we can result this chromatograms, and after that we chromatogram, we can detection and documentations with the CHAMAK report star 3 to analysis. Next, this is an analysis. After we can result chromatogram, we can pre-processing the chromatogram using MSG software with the ETLC methods or digitally enhanced thin layer chromatography.
The image process with software images should pay attention to some important parameters, like including marking the LCD bone image, image smoothing process route, and normalized the cytogram so that the AUC or area under curve is the value of the area under peak the histogram curve is the consistent, more consistent. And the step that needed to be done was to open the MSG software and the select or the file open menu. And we can rules the contrast from the image. And to display the histogram curve, click the analysis. And after that, we can click the gels and enter plot line menu. And we can resolve the histogram. After we can resolve the histogram, we must convert to into a line graphs by activating the rectangular menu and then blocking the curve sections like analysis, tools, analysis, line graphs, and we can resolve the psi coordinate curve. And to convert image histogram into semi-quantitative data, we must select the copy to the histogram. After that, we can paste and menu in Microsoft Excel for further processing of two curves. And after that, a multivariate analysis was carried out using the principal component analysis method with the help of Minitab software version 70.0. The analysis begins by opening the Minitab software and quantitative data from ImageG in Microsoft Excel. Data in the form of retardation factor and intensity are input in the Minitab version 70.0. The steps in conducting multivariate analysis are as follows: then the stats, after that multivariates, then principal components menu is select, enter the variable like covariance of variables. After that, we can select graph according to the needs of the analysis FPCR component into column in the worksheets. And the output of the PCR results was analyzed by taking into account the agent values of the components, but PC1, PC2, or PC3, and next, the results of this PCR analysis are in the form of scores and loading. And thank you for this, my presentation of my research. I think next, maybe any questions from my examiner and my supervisors. Thank you. Oke, terima kasih presentasi dari Saudara Sultoni ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bu Armaida dulu ya, mungkin ya, karena kan baru lama tadi agak terlambat joinnya. Monggo Bu Armaida untuk bisa menanyakan terhadap Sultoni terkait proposal yang akan diajukan untuk proposalnya. Silakan Bu Armei. Ya, terima kasih Bu Elo. Oke ya, Sultoni. Ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi gitu ya mengenai penelitian yang akan kamu lakukan. Ya, secara umum saya biasanya ini ya untuk di latar belakangnya sudah tidak terlalu bertele-tele. Terus habis itu sudah poinnya, cuman saya coba kamu baca lagi paragraf pertama dan paragraf kedua, itu masih ada yang nggak tahu ya, entah nggak nyambung atau apa, coba dicek lagi ya. Nanti dicek lagi, nanti saya akan berikan untuk materinya. Terus kemudian, jadi alur penulisannya sudah cukup baik. Cuman saya ada mau konfirmasi, kalau ini ya, kan kamu mau melakukan analisis sidik jari ya, disini ya. Terus nanti akan diolah, intinya kan di PCA-nya ya nanti ya. Iya, Bu. Nah, ini kalau misalnya penelitian untuk anting-anting sendiri yang sudah dilakukan mungkin di kakak tingkatnya, itu seperti apa, Sultoni? Untuk penelitiannya kakak tingkat, itu sebelumnya itu lebih kepada optimasi, Bu. Optimasi pelarut dan juga optimasi waktu. Ya, optimasi elisi. Ekstraksinya ya. Iya, selain itu pada penelitian cutting itu lebih ke analisis tertarget dalam menganalisis nyawanya. Misal itu alkaloid, jadi menganalisis alkaloid, identifikasi alkaloid dan lainnya. Sedangkan untuk analisis saya ini lebih ke secara umum. Berguna. Tapi coba bisa ada rangkumannya enggak untuk yang kakak tingkat penelitiannya? Si
si ini ngerti tentang ini, si ini tentang ini, ada nggak? Saya boleh tahu? Ada, Bu. Ya, silakan ditunjukkan. Seperti penelitiannya saudara Safitri, yang mana berdasarkan penelitiannya yaitu melalui optimasi ekstraksi ultrasonik pada tumbuhan anting-anting dengan variasi pelarut dan variasi lama waktu ekstraksi, itu menghasilkan pelarut etil asetat dengan waktu ekstraksi 20 menit, itu merupakan kondisi optimum untuk ekstraksi. Optimum itu untuk metabolis sekunder tertentu berarti ya? Iya, Bu. Lebih kalau yang si Safitri targetnya apa? Untuk penelitiannya saudara Safitri ini, penelitiannya tentang alkaloid, identifikasi alkaloid. Berarti alkaloid. Oke, berarti dia pengekstraknya tadi apa? Etil asetat? Etil asetat. Kemudian? Kalau ini berbeda. 20 menit ya, benar ya? Ya, 20 menit waktu ekstrak. Oke, berarti kan kamu berarti nanti kan juga pakai cara yang sama ya, etil asetat 20 menit ya? Iya, Bu. Berarti nanti senyawanya apakah dapatnya cuman itu aja ya, alkaloid aja nanti atau gimana? Kemarin saya lihat di skripsinya kakak tingkat itu ada beberapa penelitian seperti saudara Koriati dan juga yang lainnya. Koriati juga anting-anting? Iya, Bu, juga anting-anting. Hmm? Itu untuk menggunakan etil asetat dengan eluen sikloheksana, dietilamin, dan juga betaluena itu menghasilkan 4 noda. Yang mana sebenarnya target kami itu lebih dari 4 noda. Sehingga kalau 4 noda itu apa 4 senyawa yang berbeda? Atau sama-sama alkaloid atau 4 senyawa? Sultoni. Untuk 4 noda itu kemungkinan besar berbeda bu senyawanya. Karena berbeda senyawanya. Juga. Ya berbeda. Kira-kira apa? Ada nggak? Kalau misalnya saya ingin tahu kira-kira kalau itu etil asetatnya atau dari etil asetat ya, karena yang sakitnya etil asetat ya. Iya. Berarti itu nanti cenderung polar, non-polar atau bagaimana? Untuk etil asetat itu kan bersifat semi-polar, Bu. Jadi alkaloid itu lebih ke polarnya mungkin. Ke polar, iya, ke polar. Semi-polar. Kalau yang ada nggak yang sudah pernah uji fitokim? Fitokimia. Untuk anting-anting. Kemungkinan besar belum ada Bu. Untuk yang dari yang Safitri ya. Koriati itu belum ada yang uji fitokimia ya? Belum Bu. Tapi kamu tapi udah ada yang analisis lebih lanjut misalnya IR atau yang lainnya? Ada. Ada dan didapatkan dugaan senyawanya apa? Dugaan senyawanya alkaloid Bu. Ini untuk penelitian Safitri ini lebih ke IR-nya Bu. Identifikasi senyawa. Ya, tapi kan ya nggak apa-apa IR, sama Bu. Kita nggak ya kita tahu bahwa kalau misalnya cuma IR nggak mungkin dapat tahu senyawanya ya. Tapi dugaannya apa gitu? Maksudnya kalau dia dari tugas-tugas fungsinya kira-kira nih apa gitu targetnya? Dugaannya. Dugaan senyawanya apa dia dapatnya? Safitri ya tadi ya. Iya Bu. Dugaannya saudara Safitri ini ada alkaloid. Alkaloid ya, berarti saya yang meluruskan aja, berarti nanti karena kamu pakai etil asetat kan sama ya? Iya Bu. Terus pengelusinya juga sama, berarti kan nodanya kurang lebih nanti sama, kurang lebih seperti itu ya kan? Iya Bu. Saya walaupun mengerti, berarti nanti apakah kamu bisa di... Bisa nih, bisa nggak saya misalnya dikatakan bahwa yang kamu kelompokkan ini berarti pengelompokan alkaloid gitu, bukan metabolit yang lainnya gitu. Bisa nggak Sultan saya bilang demikian? Kemungkinan besar bisa juga, tapi untuk fingerprint analysis ini kami menargetkan semuanya Bu. Kan untuk alkaloid ini hanya diambil satu spot yang warnanya itu kemungkinan menunjukkan alkaloid. Sedangkan untuk fingerprint ini kami menganalisis semua spot yang muncul Bu, dengan menggunakan imaging nantinya. Oh, berarti kemarin di penelitiannya Safitri itu ada spot lain yang tidak dianalisis. Berarti kamu menduga ya, ada metabolit sekunder lain gitu ya? Iya, Bu. Tony. Tapi kamu, saya juga meluruskan, berarti kamu tidak melakukan proses, masihkan ini apa? Tidak ya? Tidak, Bu. Itu lebih tertarget, analisis tertarget. Ya, berarti tidak tertarget, tapi kamu kelompokkan. Nah, berarti pengelompokannya ini apa nanti? Berdasarkan apa, Sultan?
untuk pengelompokannya sendiri nanti berdasarkan pola kromatogramnya. Jadi nanti setiap kromatogram dari tumbuhan anting-anting dari daerah berbeda itu kemungkinan memiliki pola pemisahan yang berbeda, Bu. Baik dari intensitas. Pola pengelompokan kan yang tadi yang kayak hijau, kuning, apa ya tadi ya? Kayaknya ada gambar hijau, kuning, merah gitu ya? Iya, Bu. Nanti nah, itu intensitasnya. Hijau, kuning, merah itu beda metabolit atau gimana? Atau sama-sama misalnya atau sama-sama alkaloid tapi senyawanya beda ataukah memang beda satu titik itu apa metabolit yang berbeda itu akan di ruang yang berbeda gimana Tony nanti pengelompokannya itu untuk pengelompokannya sendiri itu tidak bisa Bu memisahkan antara metabolit satu dengan metabolit yang lainnya Bu. Jadi secara keseluruhan jadi nanti metabolit yang komponennya atau komposisinya lebih besar itu akan masuk ke dalam pengelompokan PC1 atau komponen dengan jumlah atau variasi terbesar itu akan masuk ke PC1. Kemudian untuk jumlah atau variasi yang kedua itu akan masuk ke PC2. Jadi pengelompokannya PC1 PC2 ini apa maksudnya? PC1 itu merupakan jumlah. Kan nanti kita menggunakan indeks. Berarti nanti pengelompokannya berdasarkan banyak atau tidaknya gitu atau intensitas berarti mengacunya gitu. Gitu nih. Berdasarkan intensitas untuk pengelompokannya. Namun ya. Semuanya itu nanti tergantung masuknya pengelompokannya itu tergantung jumlah variasinya. Variasi pelakuan ekstraksi kan maksudnya. Iya. Ya, maksudnya kan itu ada hal oke, berarti saya pahamin gitu ya. Berarti yang coba sih saya lihat kan kalau tadi ada contoh apa gambar PCA-nya yang udah jadi. Oh, PCA yang sudah jadi. Ya, yang tadi ada contoh ya. Iya, Bu, berikut. Nah, ini ya, ini contohnya ya. Berarti ya, yang lewat balik lagi. Nah, berarti yang hijau misalnya di sebelah kiri itu sama biru yang di sebelah kanan, merah ini itu hijau merah itu jumlah. Bukan, biru ini salah. Biru ini dari berarti nanti kalau kamu kalau yang hijau berarti misalnya dari Banyuwangi, yang satunya Malang, ya, satunya mana tadi? Dari Ngawi, gitu ya. Berarti nanti kamu gitu. Nah, terus untuk daerahnya mungkin dia mau di kuartan yang lebih kiri atau kanan itu berarti berdasarkan pada jumlahnya. Iya, Bu. Itu kan di bagian sumbu X itu merupakan PC1, Bu. Dengan menjelaskan 92% untuk yang sumbu tegak lurus atau sumbu Y itu merupakan PC2. Bu. Nah, PC1 PC2 ini apa? Itu Bu, jumlah variasi terbanyak dari senyawa. Berarti nanti ya itu tadi ya, berarti menunjukkan yang terkelompokkan sama itu nanti ya. Berarti misalnya Banyuwangi misalnya ternyata misalnya nih kita nggak tahu ya misalnya nanti yang Banyuwangi sama yang Malang itu ternyata satu kelompok berarti dia punya jumlah yang sama intensitasnya bukan ada metabolit yang sama gitu Sultan. Iya Bu, kemungkinan jika jumlahnya atau intensitasnya itu sama maupun AUC-nya atau area under curve-nya itu sama kemungkinan tidak ada perbedaan Bu. Sehingga tidak bisa dijadikan untuk suatu kendali mutu. Tidak ada perbedaan, maka tidak apa, Ma? Tidak bisa dibedakan. Jadi, jika kita menganalisis dengan tujuan kendali mutu, itu tidak bisa membedakan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya. Gitu. Kendali mutu tidak bisa dibedakan. Balik lagi pertanyaan saya jadi bingung sama pertanyaan. Berarti kalau misalnya tergolong yang sama, ini ya, ini contoh yang maksudnya emang berbeda-beda ya. Berarti usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini menunjukkan bahwa ini kesimpulannya gimana kalau yang di gambarmu yang di apa yang ditunjukkan di sini? Si peneliti bilang apa dengan data yang seperti ini? Di sini Bu, fingerprint analysis kan evaluated control quality stability multi component. Kita minta hasil apa pembacaannya si itu. Oh, mungkin kalau belum disiapin nanti ini ya. Kalau waktu lama aja ya. Waktu apa namanya?
kalau mau revisi ya, nanti saya ingin tahu nih soalnya nanti kesimpulan akhirnya gimana, kok saya jadi ragu ya, berarti bukan pengelompokannya bukan berdasarkan metabolitnya, berarti berdasarkan jumlah. Saya perlu konfirmasi lagi ini ya. Iya Bu, untuk pengelompokannya sendiri memang bukan dari metabolitnya Bu. Ini pengelompokannya berdasarkan intensitas dan nggak juga pola tahu, nggak tahu komponennya, padahal targetnya untuk sidik jari itu kan kalau kamu bilang di sini apa tadi ada banyaknya kandungan senyawa aktif tersebut memungkinkan adanya fungsi kesinergisan senyawa yang dapat menjadikan tumbuhan anting-anting sebagai bahan baku obat herbal. Saya mikirnya itu ke mengarah ke mengarah ke bahwa bahan baku ini itu ada metabolit ini makanya layak gitu. Kalau misalnya dari Malang karena ada metabolit ini, oh ini layak. Berarti mungkin penggantinya, oh berarti Ngawi punya metabolit yang sama, jadi bisa pengganti misalnya kalau dari Malang habis gitu. Berarti bukan kayak gitu ya. Jadi lebih ke bahan bakunya, oh ini kadarnya sekian, berarti nanti kalau misalnya pakai yang di Banyuwangi gitu ya, ternyata kandungannya terlalu rendah, berarti nggak bisa digunakan mengganti, seperti itu Sultani. Iya, bukan itu. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih konfirmasinya. Saya lanjutkan ya Sultani, berarti lebih sudah cukup paham nih. Berarti metabolomik ya, metabolomik memberikan informasi mengenai sidik jari ya, itu yang kamu tulis di bab itu. Tapi itu kamu ini kamu tulis di bab juga, tetapi di bab satu kamu tulis salah satu pendekatan metabolomik adalah analisis sidik jari. Ini mana yang benar? Apakah metabolomik itu selalu sidik jari ataukah salah satu jenis metabolomik ini sidik jari? Yang benar pendekatan sidik jari. Salah satu pendekatan metabolomik sidik jari ya. Oke, berarti nanti yang di bab 2 coba di yang untuk analisis metaboliknya di ini ya. Berarti ada cara lain ya untuk metabolomiknya? Saya hanya. Ada apa? Ada Bu, seperti yang disebutkan tadi, dibagi menjadi tiga. Ya, kalau misalnya kalau tingkatnya yang sudah pakai PCA udah ada? Untuk saat ini mungkin belum ada Bu. Oh, belum ada. Untuk anting-anting ya, untuk tanaman lain? Mungkin juga belum ada untuk dia untuk tanaman lain. Nah, maksud saya nanti takutnya kalau misalnya kamu ada kendala dalam pengelompokan PCA, berarti kamu harus langsung diskusi sama Bu Elo ya ini ya nanti ya. Iya Bu. Saya harus. Semoga ini ya. Berikutnya ini teknis, untuk saya bergerak ke teknis. Oke, dari secara ya saya pikir dari tulisan, oke dari pemahaman saya pikir kamu udah tahu lah kamu ingin ngapain. Cuman saya ada beberapa yang saya perlu konfirmasi untuk teknisnya. Satu, kenapa harus penentuan kadar air, Sultan? Ketika kita akan mengalisi, kadar air itu sangat berperan, Bu. Karena air itu kan bersifat polar. Yang takutnya nanti akan mengganggu ketika proses elusi. Sehingga perlu ditentukan kadar air ini. Nah, kalau misalnya kadar airnya targetnya berapa? Untuk targetnya, itu juga enggak, maksud saya gini loh. Emang kamu pengeringan berapa jam? Pengeringan untuk daun ya ini ya? Daun nanti-nanti ya akhirnya? Iya. Itu pengambilannya 2 gram. Apa? 2 gram. Pengeringannya suhu-suhu? Oh, pengeringannya. Untuk pengeringannya untuk analisis kadar air ini 105 derajat. Sedangkan untuk preparasinya 30-40 derajat Celsius. Ya kan berarti maksud saya kan udah pasti kering gitu ya. Apakah penentuan kadar air ini sangat urgent sekali ataukah itu sebenarnya untuk memastikan bahwa sampelmu itu udah kering atau belum gitu loh. Kalau misalnya belum kering berarti kan ngulang tahapan pengeringan, bener? Iya. Iya.
untuk memastikan menurut saya sih kayak gitu. Terus kemudian untuk KLT ini mungkin kalau saya lihat di metodenya, kenapa harus 7 totalan? Kenapa nggak mengacu ke volume? Mengacu ke volume ya? Iya, saya pikir lebih baik kamu sekian mikroliter gitu. Kalau 7 totalan, kalau misalnya kamu itu saat, saya nggak tahu ya waktu nanti analisis seperti apa, takutnya. Ya itu, habis ditotalin tuh ternyata beda 7 totalanmu yang pertama sama 7 totalanmu yang berikutnya tuh beda. Jadi mending lebih ke ngacak ke volume gitu. Ini tadi terakhir kamu variasi tempat ya? Iya Bu, berdasarkan ketinggian. Ketinggian Ngawi sama Banyuwangi ya? Iya Bu. Nah, kan itu kamu basicnya tadi di, kalau misalnya kan kamu mengacunya di Chosin ya, 2019 sama Laili 2012. Iya Bu. Nah itu kalau dia penelitiannya sejauh mana? Ada PCN juga? Tidak ada. Tidak ada. Terus tidak ada. Mereka kesimpulannya di sampai mana? Sampai ke kromatogramnya, menghasilkan hanya KLT. Iya. Dan beda, tinggi beda. Spotnya berbeda. Tinggi beda, spotnya berbeda. Iya. Gitu ya. Kalau KLT itu kalau spotnya beda, intinya berarti RF-nya beda ya? Iya Bu, RF-nya berbeda. Menyatakan apa sebenarnya? Untuk menyampaikan pemisahan komponen. Spot. Ya. Dengan KLT, ketika RF-nya beda, itu menyatakan apa? Itu menyatakan sifat dari senyawa komponen itu juga berbeda. Sifat dari senyawa komponen berbeda. Apakah bisa jadi spot yang berbeda adalah senyawa yang berbeda? Dalam analisis ini RF yang berbeda namun dengan intensitas atau puncak yang sama, itu kemungkinan senyawanya sama kecuali jika intensitasnya atau fluoresensnya berbeda, itu jelas berbeda. Saya ulangi lagi, berarti kalau KLT kalau misalnya RF-nya beda, tetapi intensitasnya sama, kemungkinan senyawa yang sama, seperti itu, benar ya? Iya Bu, benar Bu. Tetapi kalau RF-nya berbeda, intensitasnya berbeda, berarti senyawa berbeda. Iya Bu, betul. Ini ada pernyataan yang perlu dikonfirmasi jadinya nih. Coba nanti, diskusi dengan pembimbingnya kalau gitu, kalau untuk mengkonfirmasi itu, karena kalau setahu saya, sekarang pemisahan KLT itu prinsipnya apa, Sultoni? Prinsipnya yaitu distribusi komponen pada sampel terhadap fasa diam, yaitu berupa pelat dan juga fasa geraknya. Nah, kan dia geraknya beda ketika? Ya, Bu. Ketika sifat kepolarannya itu juga berbeda. Gitu. Sifat kepolarannya berbeda. Kalau sifat kepolarannya berbeda berarti? Lebih tertahan. Kalau kepolaran sampelnya atau senyawa aktifnya itu sama dengan fasa diam ya, maka akan tertahan ke fasa diam. Jika sifatnya lebih ke sama dengan LW-nya, maka akan terbawa oleh LW-nya. Berarti kan kalau misalnya senyawanya sama, RF-nya sama enggak? Senyawanya sama. RF-nya kemungkinan juga sama, Bu. Meskipun terdapat perbedaan sedikit. Berarti kalau RF-nya beda, senyawanya beda atau sama? Beda juga. Beda lah. Tapi kamu tadi bilangnya? Sama. Karena kemarin dijelasin Bu, saya kan ikut
melihat seminar dari Bapak Rafiq di PP itu, Bu. Oh, okay. Jadi nanti di nanti IMEXG itu ya, berdasarkan perulangan. Waktu ini, waktu konsultasi saya, bahwa pernyataan tersebut tolong dikonfirmasi ya. Baik, siap. Jadi penelitiannya, jurnalnya, karena saya juga saya belum pernah, makanya saya juga menanyakan apakah di kakak tingkat kamu sudah ada yang PCA-nya ini udah keluar gitu hasilnya. Jadi seberapa sih sebenarnya komponen-komponen apa saja yang bisa membantu lah istilahnya penelitianmu itu berjalan lebih mudah gitu. Menurut saya karena kalau misalnya KLT itu udah standar lah ya, paling itu cepet gitu loh. Kan cuman kalau maksudnya bukan berarti saya, maksudnya kalau KLT-nya kan udah, maksudnya kita kan tidak bisa nggak ngontrol kan, bener-bener emang kalau berbeda ya berbeda, kalau misalnya sama, karena ini tidak ada target atau itu tadi karena tidak tertarget, apapun hasilnya sebenarnya bisa langsung diolah ya kan, Sultoni? Iya. Cuman kayaknya saya perlu itu mengkonfirmasi ya. Berarti intensitas itu berarti kan gelap atau terangnya noda ya, benar ya Sultoni? Iya ya? Bu. Di KLT itu berarti itu yang menunjukkan pengelompokannya, gitu ya? Benar Bu. Oke, mungkin sekian dulu Bu. Nanti saya perlu konfirmasi untuk yang itu ya Sultoni ya. Saya perlu konfirmasi untuk uji PCA-nya. Cukup sekian Bu. Elo, silakan kalau mau dilanjutkan, tapi ini Bu Rahma juga belum bergabung. Oh, Bu Rahma sudah bergabung. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Armeida. Mungkin bisa dilanjutkan ke Bu Rahma dulu ya, nanti baru kesimpulan dari saya. Oke, monggo Bu Rahma. Ya, terima kasih Bu Elo. Sultani ini menjelang Jumat kepada ngaji, jadi saya itu aja, singkat aja. Tadi sudah panjang lebar sudah ditanyakan oleh Bu Armeida. Kalau saya lihat hasil PCA-nya itu saya jadi ingatnya itu nyambungnya dengan NMR 3 dimensi. Jadi 3 dimensi, 2 dimensi. Tapi setelah saya lihat tadi ada kuadran-kuadran yang memang perlu Anda perhatikan ya Sultani ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Bu Armeida dan itu Anda harus paham artinya apa. Ya, itu kan ada 4 kuadran kalau terbagi dari situ. Artinya apa? Karena yang ada jadikan contoh itu kan tanaman yang sama tapi umur yang berbeda gitu kan. Harapannya itu bisa dianalogikan dengan sampel Anda yang diambil dari ketinggian yang berbeda. Dari 3 kota yang sudah dijelajahi bersama. Gitu ya. Tambahan aja secara redaksional, tolong jangan mengawali latar belakang dengan kalimat Indonesia. Ya, itu terlalu luas. Setuju Bu, itu kesalahan semuanya. Mungkin ini yang itu apa harus jauh banget terus ke Indonesia ya Bu ya. Ya nanti nonton bolanya aja ke Indonesia gitu boleh Bu. Indonesia-nya dibatalin Bu, nggak jadi tanding Bu. Oh iya Bu, terima kasih. Ya itu. Langsung aja fokus ke urgensi penelitian Anda itu lebih bagus, orang akan lebih tertarik, langsung straight to the point itu bagus ya. Gitu. Kayaknya bisa di itu tuh bisa dinaikkan yang paragraf yang ketiga itu ke atas dengan sedikit penyesuaian gitu ya Sultoni ya. Lalu berikutnya itu sejak Pak kayaknya sejak tahun 2010-an gitu ya ke atas tuh Bu Elok sudah mulai loh penelitian tentang anting-anting itu ya Bu Elok ya. Yang dulu sebagai itu kan anti malaria ya. Itu kan. Nah, iya. Jadi kayaknya kok sedikit ya yang kamu rujuk gitu. Kamu harus paham silsilah penelitiannya, pohon penelitiannya yang dilakukan Bu Elok dan rekan-rekan sebelumnya, kakak-kakak tingkat Anda, baik yang di dalam UIN maupun yang di luar UIN ya, itu kayaknya bisa diekspor lagi supaya nanti mendukung pembahasan Anda dari hasil yang didapatkan itu tadi. Jadi kayaknya kimia kayaknya udah di Bu Elok ya. Pasti sudah, nggak mungkin belum. Ya, oh, sudah. Juga, Anda ekstraksi 20 menit itu kan ada rujukannya, berarti kok hasil optimasi kondisi ekstraksi. Begitu ya, juga pemilihan eluen. Anda optimasi eluen atau satu itu aja? Optimasi eluen dan waktu. Iya. Enggak, Anda optimasi eluen enggak? Anda nyoba macam-macam eluen enggak? Enggak, Bu. Nah ya berarti kan Anda merujuk ke penelitian sebelumnya kan yang sudah optimasi eluen kan? Iya Bu. Iya lah itu tolong untuk dijelaskan lebih rinci lagi karena menurut saya bab 2 Anda itu masih modul kuliah banget ya, bahan ajar ya. Banget. Harusnya di situ pemahaman definisi itu sudah nggak usah dimasukkan situ lagi, tapi justru penjabaran dari hasil penelitian sebelumnya yang membuat Anda mengambil judul ini dan mendukung metode yang Anda pilih di penelitian ini gitu ya.
Terigu. Ya, jadi saya baca RF itu apa, Anda harus paham itu. Ditanyakan Bu Armedia tadi, Anda harus sudah bisa jawab. Tapi tidak perlu ditulis di proposal, di laporan penelitian juga nggak perlu. Tidak perlu, Ibu. Ya, nggak perlu. Karena ini bukan modul kuliah, kan? Anda nulis proposal, ya. Langsung aja penjabaran. Makanya Anda harus paham sisilah penelitian yang dilakukan Bu Elok dan tim dari awal. Anda kemudian tahu kenapa posisi Anda di situ, posisi yang sebelumnya di mana, apa yang Anda ambil dari posisi-posisi yang sebelumnya itu, dan merujuk langsung ke metode yang Anda pilih. Metabolomik ini kan sudah advance, ya kan? Nah, tapi ada banyak pendahuluan yang dilakukan oleh Bu Elok dan tim. Itu yang harus Anda kejar, dan kemudian Anda cari benang merahnya, ditulis secara terstruktur, baik pada latar belakang maupun pada tinjauan pustaka. Gitu ya, Sultani, ya? Iya. Jadi tetap ini yang Anda tampilkan di sini itu saya lihat kuadran, kalau saya ngelihatnya langsung ke HNMR, tapi nggak tahu ini nanti gimana cara bacanya, Anda harus bisa ya pakai PCA itu tadi. Begitu juga pada KLT, Anda akan menggunakan software tertentu, Anda harus dapat menginterpretasi datanya ya. Nanti kita akan ketemu lagi di seminar hasil. Saya kira itu aja Bu Elok, supaya dia dapat unta di Jumatan soft depan. Dan pakai masker. Iya. Terima kasih. Ya memang tadi itu saya agak terlambat juga, kelupaan tadi proses OTW ngantar Uti ke bandara kan itu kan. Uti mau kemana? Jalan-jalan Uti. Jakarta ada nikahan itu, hanya tinggal proses ngantar. Hanya kelupa tadi wis riwuh itu. Tapi enggak apa-apalah, saya memang tidak mau sebisa mungkin tepat waktu. Karena tadi saya sudah di-cancel sama Bu Eni, ujiannya. Masa cancel lagi hari ini? Ujiannya anak Ibu Eni di-cancel karena Bu Lili sakit, kan gitu. Enggak bisa, ya sudah, wis diganti aja biar bisa semuanya. Oke ya, terima kasih kepada Bu Armeida, kepada Bu Rahma atas masukannya. Ya, memang penelitian saya sudah menyampaikan ya. Saran tadi oleh Bu Rahma, Bu Armeida, bahwa harus tahu penelitian-penelitian sebelumnya, penelitiannya gimana. Ini memang penelitian ini kan terkait masalah eluen, kemudian istilahnya penelitian yang sekarang itu kalau misalnya dari A sampai Z gitu ya, mungkin ini untuk prosesnya ini sudah di dalam tahapan J ataupun K lah istilahnya, tetapi kan tidak ada salahnya yang sebelumnya itu juga harus dipahami mulai dari A dan J, dari A dan Z-nya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, tapi yang bersinggungan. Jadi kalau misalnya yang tidak berkaitan tidak usah ditampilkan, misalnya terkait masalah proses uji aktivitasnya karena memang di sini tidak dilakukan, nah tidak perlu. Tetapi terkait masalah fitokimia, kemudian terkait masalah apa itu mungkin bisa diletakkan di tinjauan pustaka. Seperti saran Bu Rahma, memang tinjauan pustaka itu memang merupakan penjelasan penguatan daripada penelitian. Ya, jadi saya memang selalu menyampaikan biasanya ini, cuma jarang saya mengoreksi secara detail untuk yang ditinjauannya. Cuma saya menyarankan saja bahwa tidak usah terlalu tidak usah terlalu kepada teori lah, tapi lebih ke arah hasil-hasil penelitian yang mendukung ya, jadi itu. Nah, terus itu juvitokimia sudah ada Sultoni, kemudian Sultoni nanti mungkin harus bisa menjelaskan bahwa ya memang yang dilihat di sini adalah antarget ya, maksudnya yang profil fitokimia lah semuanya ya, profil fitokimia secara keseluruhan, tapi kita tidak melakukan itu jenis senyawanya apa, karena memang kita kualitatif banget, artinya dengan menggunakan KLT kita tidak melakukan instrumen yang lain, misalnya MS atau NMR yang bisa mengidentifikasi itu senyawa apa, dan kita tidak mengkorelasikan dengan uji aktivitas. Jadi nanti hanya bisa membedakan bahwa perbedaan ada, apakah ada perbedaan
perbedaan antara hasil metabolit senyawa-senyawa yang terekstrak lah istilahnya ya, terekstrak dengan menggunakan eluen tertentu pada dengan berbeda daerah ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau misalnya dia memiliki, seharusnya memang harus dikonfirmasikan, ini kan tahap awal ya, sedangkan nanti seharusnya juga ada uji korelasi dengan uji aktivitas, sehingga mana aktivitas yang tertinggi misalnya ya. Nanti kalau misalnya dengan ada korelitas aktivitas, kita bisa memprediksi, oh aktivitas yang tertinggi itu pada daerah ini. Nah, sehingga kan nanti kan kemudian daerah ini ada perbeda senyawa ataupun apa. Nanti itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi kira-kira daerah-daerah mana yang itu memiliki senyawa yang baik dengan aktivitas yang tinggi yang nanti bisa direkomendasikan untuk sebagai bahan baku standar obat lah nantinya. Kan arahnya ke sana ya. Cuma dalam penelitian ini memang cukup dasar dengan menggunakan KLT. Kita mencoba terlebih dahulu lah dengan menggunakan KLT untuk melihat perbedaan senyawa dengan berbeda daerah ya, melalui pengelompokan statistik PCI ini tadi ya, secara metabolomik dengan analisis dengan menggunakan statistiknya ya. Jadi itu ya, nanti bisa dihitungkan lagi, nanti saran-saran dari penguji nanti tolong itu bisa ditampung, kemudian dicari jawabannya, sehingga ketika Sultan nih, ketika revisi nanti bisa disampaikan ya. Saya rasa sudah baik ya, nanti lebih harus ditingkatkan lagi ke depannya ya. Sultan ini termasuk rajin nih ya, namanya ya, sehingga cepat untuk menulis dan memahami istilahnya ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kenapa? Oh, ini fotonya pakai apa Sultan nih, mohon? Imajinnya kan foto ya. Iya, kemarin ya, saya bisa, sempat dikomen sama Bu Diana, Bu. Karena kita tidak bisa mengambil foto pakai kamera biasa, Bu. Enggak valid. Iya, jadi kami ya, menggunakan ya. Bu Elok nanti pengadaan kamera yang DSLR bisa itu. Bisa ya Bu Elok ya. Seharusnya pakai itu kamera yang langsung KLP langsung cekrek Bu Rahma, ada kamera PLC. Kita Bu Rahma ya untuk pengajuan. Aduh, pengajuan jadi efek bumerang. Jangan takut ya, Bu. Ada. Jadi langsung Bu Rahma itu nanti langsung ada keluar di komputer. Jadi hasilnya bagus nasi TLC-TLC-nya itu. Enggak apa-apa. Sementara pakai DSLR dulu, Belok. Kalian tuh untuk itu, untuk prodi juga kalau foto-foto biar bagus. Iya, ya, oke ya. Jadi itu ya, ya memang standarnya adalah ya kamera yang sudah include dengan camak itu kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, kita mencoba untuk mengkondisikan sama dengan resolusi yang sebaik mungkin ya. Nanti dengan angle dan itu yang dikonsistenkan lah istilahnya. Karena nanti intensitas itu berhubungan dengan sumbu X-nya, sedangkan RF-nya itu kan pada sumbu Y, sedangkan RF-nya itu kan sumbu X ya. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu kromatogram ya. Jadi kalau ini perlu nanti ke studio foto ya, dibawa itu plat KLT-nya. Siapa yang mau difoto ini, Pak? Gitu ya. Lighting-nya dia. Jadi nanti data Excel-nya itu nanti ya, ya kayak data kalau dapat kromatogram itu loh, dari itu nanti ribuan kan ya, tapi nanti kita cobalah nanti ya, karena memang awal kan misalnya kan gitu. Nanti next mungkin bisa dengan menggunakan FTIR atau dengan menggunakan UV. Kalau dengan FTIR UV enggak perlu mendapatkan image lah istilahnya, data X dan Y-nya sudah ada, tinggal mengolah saja. Jadi minta data mentahnya langsung dilakukan analisis dengan menggunakan PCI. Itu jauh lebih itu sih, lebih enak kan gitu. Tapi coba kita mulai dari awal dulu lah yang dasar lah istilahnya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dari teman-temannya ada enggak ini? Satu pertanyaan? Temannya kompak gitu loh, heran ya. Kompak untuk tidak bertanya. Oke, dan lagian sudah mau Jumatan ya, Sultani ya. Mungkin itu saja ya, Bu Rahma, Bu Armida.
untuk ujian ini. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini gimana? Lulus atau enggak ini, Sultoni? Lulus, lulus. Ya, jawab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin secara langsung aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Saudara Sultoni dinyatakan lulus untuk ujian proposal tetap dengan revisi ya, dan mengkonfirmasi apa yang masih belum bisa terjawab, yang masih belum maksimal jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Nanti tolong untuk bisa dikonfirmasi kembali dan dicari jawabannya dengan bukti-bukti dari jurnal terkait. Tadi bab duanya mungkin lebih diperbanyak hasil penelitiannya Sultoni ya, itu masukan dari saya juga ya. Baik. Oke, saya rasa bisa lah Sultoni ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri forum ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mah foto aja ya, foto dulu ya. Bu Rahma bisa berfoto? Foto. Jalan dulu. Oke, ya oke. Satu, atau Sultoni bisa mengambil fotonya yang lebih banyak dari HP, kalau saya kan dari kamera. Ya, oke dipoto Sultoni, biar ada beberapa temannya. Atau Bu Armet bisa dibantu, Bu Armet? Iya, saya tidak berbakat. Oke, satu, dua. Bu Armet? Bentar, Bu, print-printnya gimana ya? Satu, dua, tiga, sudah ya? Ya. Oke, terima kasih. Itu Bu Rahma itu lelah habis senam itu kayaknya. Beda genre Bu Elo, senamnya beda di sini. Iya, oke. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih, saya akhiri forum ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama.